Kami ucapkan selamat datang di Pendopo Wayang Museum Sono Budoyo pada acara pembukaan ruang tata pamer baru Gedung Thomas Carsten Museum Sono Budoyo. Sebagian besar koleksi merupakan hasil peninggalan Java Institute waktu pertama kali didirikan tahun 1935. Sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, Museum Sono Budoyo berorientasi mengembangkan pengelolaan museum kelas dunia atau world class museum. Pada hari ini yang sangat berbahagia ini, kita bersua di Museum Sono Budoyo untuk merayakan sebuah langkah penting dalam perjalanan melestarikan dan mempromosikan kebudayaan. Pada sore hari ini kita melakukan peresmian hasil kerja kita, revitalisasi gedung pamer lama yang kita sebut sekarang dengan Gedung Thomas Carsten. Tata pamer baru ini memang kita siapkan untuk bisa memberikan pengalaman yang lebih maksimal untuk para pengunjung museum, sehingga ini akan bisa menarik minat dan lebih mampu memberikan presentasi yang optimal kepada masyarakat terkait dengan apa yang kita sajikan. Ya, jadi ini satu tahapan. Setelah satu gedung baru kemarin cukup banyak mendapat apresiasi dari masyarakat, maka yang gedung lama ini kemudian kita rolling lagi storyline-nya. Ada sekitar 400 koleksi benda museum yang biasanya tersimpan di storage, ini kita keluarkan. Nah, ini satu langkah untuk merefresh kembali benda-benda koleksi museum sehingga mampu bercerita terkait dengan budaya Jawa. Selamat, semoga ini mampu memberikan manfaat dan kemanfaatan baik masyarakat maupun ilmu pengetahuan. Saya kira gitu, terima kasih. Jadi kita membuka secara baru, jadi membahirkan museum sebagai bagian dari bagian bersawangku yang kita nilai storiesnya yang tinggi untuk kedepannya proses belajaran kelas yang terdata di adalah proses yang luar biasa di mana setiap kita untuk perjalanan itu juga ada dari seperti apa dari warna khas Jawa dan ada rumbu, ada tugas dan ada kembali ada foto itu tersebut tapi kelas itu yang kehadiran Mas Rampok untuk Mas King itu berarti kita untuk supaya kita tahu Terima kasih.